cintai. Iya. Nih, ada namanya guys dari 2018. Mungkin mereka sama halnya itu menggembok atau mengikat suatu hati, pokoknya biar enggak lari sana sini. Keren di sini guys. Semuanya itu unik. Mereka gembokin. Oke guys, jadi sekarang kita nih mau jalan-jalan ke stadion. Jadi stadion utama yang ada di Jerman. Bang, seperti apa sih contohnya bang? Stadion St. Pauli Hamburg, Jerman. Boleh lihat nggak bang? Ini. Lihat bro, dari pinggir jam bang. Oh jadi kayak gini. Ya. Oh keren nih. Ini perjalanan berapa jam kira-kira nih? Sejam bro. Sejam? Jalan kaki ya? Jalan kaki aja kita ya. Oke yuk kita gas. Jadi, kita jalan-jalan di kota Jerman. Ternyata di sini tempatnya bagus banget tuh. Kenapa jalannya warnanya warna-warni ini? Mungkin buat membedakan ya, katanya ini khusus buat pesepeda. Iya, gitu. Ini sepeda. Kalau kita melewati itu pastinya kita salah. Salah. Jadi kita lewat ke sebelah sini karena ini jalan kaki. Pabriknya kapal juga, jadi sebagian kapal pesiar itu dibangun di sini di Jerman. Dan coba kalian lihat nih bangunannya keren banget. Yes. Kalau di Indonesia ditangkap bisa digoreng, guys. Tapi kalau di luar negeri khususnya Jerman, mereka dibiarin begitu aja karena orang Jerman tuh nggak suka makanan burung kayak gini, burung bebas liar tuh nggak suka. Sana pak bagus banget tuh pak, uish mantap bro itu pak bagus senang banget dari tadi. Ada burung gagak juga guys. Oh iya burung gagak ya, di sini liar gitu ya di sini ya. Gagak itu. Itu kabarnya kalau di Indonesia itu misterinya itu mengabarkan tentang kematian guys. Masa bener ya? Iya itu mistisnya gitu. Tapi di sini dia dibiarin bebas guys. Iya. Tapi kayak gini-gini bener. Tangkap berani gak lu bangkap? Gak berani, takutnya dia gigit. Orang dia aja tau ya. Pokoknya masih banyak keseruan-keseruan lainnya di channel Bang Gozali Borneo. Stay tune guys, oke? Bro, kita kesana lah. Kesana. Nah, tanah nggak bagus. Ada WC bentuknya kayak gini bro. Gratis, nggak khusus. Gratis tapi ngeblok.
juga masih menggunakan Google Map. Teman-teman nyari, kita lihat Google Map-nya terdekat. Oke. Okay? Iya, okay. Oh, iya. Mana Google Map-nya lu, Tung? Udah nyampe mana nih? Ini, Bro. Ini sekitar 24 menit lagi kita nyampe. Lagi ya, sebentar ya. Tinggal lurus lurus aja nih. Berarti tinggal lurus doang. Tinggal lurus. Oh, berarti tadi Google Map-nya enggak berjalan lancar ya, Bro? Iya, Bro. Tempat okay. Jaringan itu tadi. Jaringan ini enggak connect. Kenapa tadi jaringannya, Bro? Jaringannya enggak connect. Oke. Okay. Maksudnya. Jangan tinggalkan sesuatu yang di belakang Anda. Mungkin nggak boleh buang sampah sembarangan. Oh iya, bisa jadi ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti nggak itu. Boleh buang sampah sembarangan. Soalnya kita lihat guys, pemandangannya itu, suasananya itu bersih, itu. Pokoknya di Eropa itu tersusun rapi. Lihat-lihat kayak yang di Home Alone gitu lah. Orangnya juga santai-santai semua. Dari sini tadi ke sana ini ternyata tempat ini guys, apa tempatnya orang apa ya, orang-orang punker kayak gitu, tempat-tempat anak muda, minuman dan sebagainya tadi di sana tuh. Ini sekarang kita lagi cari stadion, tapi sayang stadionnya belum ketemu guys. Si Lastrin juga tadi coba menggunakan Google Map belum dapat. Bagus banget tuh balet kesana tuh, bagus kan. Kampung kayaknya Pak. Iya. Kampungnya punker rock and roll. Lihat sepanjang jalan guys, semua itu penuh dengan karya-karya seni mereka. Iya, graffiti iya. Terus apa itu namanya? Tagging kalau di Indonesia nyebutnya itu vandalis. Tapi mereka suka dengan ini. Iya. Bagus ya? Bagus. Bagus meskipun jorok, tapi apa? Banyak kebersihannya seni. Bagus ya. Iya, kebersihannya mereka terjaga. Iya. Kita nyampe di lapangan. Bang, mari. Lapangan apa nih, Bang? Ini lapangan St. Pauli, Hamburg, Jerman. Terkenal ini kan, Bang? Lapangan trainingnya. Lapangan training, kalau yang di dalam lapangan utamanya. Lapangan utama, Bang. Tuh. Mereka. Guys, lapangannya seperti ini, Bro, tuh. Foran FC Paula Matteo. Nah, lari guys, itu lari guys. Pemain Jerman, sayangnya kita nggak bisa masuk ya, Bro. Keren banget, Bro. Serius. Itu lapangan. Saya terdekat ya, Bro. Nggak kelihatan. Harus dari belakang katanya. Jadi ini lapangan training. Terus di dalamnya itu lapangan utama untuk mereka pada lari. Thank you.
Lu pernah nonton ini enggak live di TV? Tapi sayangnya kita kayaknya enggak bisa masuk sana. Iya. Enggak apa-apa. Kita terbayarkan dengan indahnya kota Jerman aja. Udah senang beri ya? Udah senang. Kita jalan-jalan bareng gitu. Untuk pertama kalinya loh, guys. Kita pertama kali. Mantap. Oke, guys. Akhirnya kita nyampe juga di stadion yang kita cari, nggak tahu stadion apa, yang jelas di sini tuh ada tulisannya Foran FC ST Pauli Amatiore gitu namanya, seperti ini kan, Hamburg, tepatnya tuh di Hamburg. Oke, tadi tuh aku penasaran bang, gue kira lu ngajak kesini mau ke Munchen apa gitu, ternyata bukan. Bukan, ini stadion utamanya Hamburg. Stadion utamanya Hamburg. Di Hamburg. Hamburg FC, ST Pauli. Oh gitu. Tak kira tempat Munchen, Manchester gitu, tempat bukan ya? Yeah. Jadi pemainnya sekarang ini lagi di training centernya, nggak di stadion utamanya. Nggak di stadion utamanya. Ya itu. Mungkin gara-gara masih pandemik, kita nggak tahu kan? Kita nggak bisa masuk bang ya? Gitu guys. Wah keren banget. Tadi perjalanan cukup keren juga tuh, kita melewatin jalan-jalan sepetak. Jauh kan? Banget. Sudah hampir sejam lah kita nanti hampir. Tadi di jalan. 1, berapa tadi perjalanan? 1,7. 1,7 guys. Anjay, sumpah. Kita jalan-jalan juga tuh lewat pedesaan, tapi kayaknya bukan pedesaan. Bukan pedesaan sini. Tapi perumahan di setiap jalan-jalan tuh banyak orang menjual minuman, guys. Minuman pokok macam-macam dah. Pokoknya keren deh tempatnya, kayak pangrol banget, guys. Itu mereka sekarang lagi latihan, lagi olahraga. Gue juga suka olahraga juga sih. Besok gue mau main tapi dalam tidur. Ya udah, kita udah nonton kan? Udah lihat kan? Yuk kita balik. Ya, nah, kita balik aja nih. Ya, kita balik. Gimana, Bro? Teman-teman yang lain kita balik. Oke. Okay. Yuk, siap. Bro. Yuk. Cekidot. Kita langsung balik, guys. Oke. Okay. Guys, cukup sampai di sini dulu. Tadi kita udah menemukan apa yang kita cari, yaitu stadion yang ada di Hamburg. Jadi tempat ini stadion utamanya yang ada di kota Hamburg, Jerman, guys. Jadi seperti itu. Oke, okay? Pokoknya sampai di sini dulu vlognya Ghazali Borneo. Pokoknya dimanapun itu, tempat apapun yang unik buat kita, kita bakalan ngevlog di itu, di tempat yang kita tuju, guys. Oke, okay? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku, Ghazali Borneo, and see you next video, guys.